Nah, ini dia teman-teman, sudah terlihat api yang merasa kita ragu. Si Dunbar mengikuti terowongan bersama si Thomas. Itu dia ada sapi di sana teman-teman. Si Thomas. Wah, apaan ini teman-teman? Wih, ada kereta api. Wah, ini si Shooting Stone teman-teman. Kawannya Shooting Stone, namanya si Dunbar. Wih, mewah. Ada kipas angin di atasnya teman-teman. Keren sekali. Ayo kita kumpulkan dulu teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang ini. Terus dapat satu si Shooting Stone Dunbar. Oke, kita cari lagi ke daerah sini. Kita dapat lagi. Wah, ini gerbongnya si Thomas. Si Thomas membawa salju Kristal Palace. Dia membawa bongkahan kristal teman-teman. Mantap. Wah, kita langsung menuju ke arah sini dulu. Kita dapat banyak ada kereta api di sini. Nah, ini dia. Kita kumpulkan dulu ya teman-teman. Kita dapat banyak. Wah, dan ini ada lagi teman-teman. Dia membawa bongkahan tanah. Ini punyanya si Thomas juga ini. Keren sekali. Dapat dua gerbong. Gerbong pengangkut pasir. Ini punya si Dunbar teman-teman. Dia mengangkut barang. Kita dapat lagi. Ini dia gerbong utamanya si Thomas Crystal Palace. Keren sekali. Ini dia. Ada banyak rel kereta api teman-teman. Lihat ini. Ini ada jembatan penghubung. Tempat penghubung jalan teman-teman. Nah, ini rel si Tommy-nya. Kita kumpulkan dulu. Ada gerbong lagi. Gerbong si Dunbar. Pengangkut barang lagi. Mantap. Oke teman-teman, sudah terkumpul semua. Ayo kita rakit kedua kereta api yang sudah kita dapatkan ini. Let's go. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah berhasil merakit kedua rel kereta apinya. Selanjutnya kita akan merakit kereta apinya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini si Thomas. Dia si Thomas musim dingin. Musim kemarau ke musim dingin. Thomas membawa es. Kita akan merakit, kita akan mengosong baterainya dulu. Oke teman-teman, kita buka dulu bautnya. Keren ini. Kita pasang baterainya ya teman-teman. Ya langsung jalan. Jangan lupa dikuatkan lagi. Kita tes jalan dulu. Sangat keren teman-teman. Langsung jalan si Thomasnya. Kita stop dulu. Kita pasang ini. Gerbong membawa es kristal, es salju. Selanjutnya dia membawa tanah teman-teman. Keren. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan merakit si Shooting Stone. Ini namanya Dunbar. Keren. Kita isi baterainya dulu ya teman-teman. Kita pasang baterai baru. Langsung jalan teman-teman. Langsung jalan ke Dunbar-nya teman-teman. Keren sekali. Masuk terowongan. Kita stop dulu. Selanjutnya kita pasang dua gerbongnya. Sangat keren. Gerbong membawa barang. Teman-teman, sudah selesai. Ayo teman-teman, kita jalankan kedua kereta apinya. Let's go.
pertama kita terangkan si Dunbar dulu. Let's go Dunbar. Langsung jalan si Dunbarnya. Baru si Thomas. Si Thomas yang juga jalan. Mengejar si Dunbarnya teman-teman. Mantap sekali. Si Dunbar naik jembatan dia. Kita lihat lebih dekat lagi ya teman-teman. Wah, ini dia teman-teman. Crystal Palace. Dan ini si Thomas. Ini si Dunbarnya teman-teman. Melewati jembatan. Si Thomas membawa es dia teman-teman. Dan di belakangnya ada terbang membawa tanah. Keren sekali. Tetap kesini si Dunbarnya. Ini si Thomasnya teman-teman. Keren sekali Thomasnya. Itu dia si Stevenson Dunbar. Mantap. Selesai teman-teman. Ini dia teman-teman, kedua kereta api yang merasa kita rakit. Si Dunbar mengikuti terowongan. Bersama si Thomas. Itu dia ada sapi di sana teman-teman. Si Thomas. Keren kan teman-teman. Ini si Dunbarnya. Kita keren. Si Thomas. Si Thomas sudah banyak kaktus di tubuhnya. Ini dia. Dunbar masuk terowongan. Keren sekali Dunbarnya. Langsung teman-teman atas jembatan. Masuk terowongan. Disitu dia teman-teman sama si Thomas. Langsung si Thomas ke depan. Bawa si Thomasnya. Itu lagi si Dunbar. Langsung lewat kembali bersama si Pak Thomas. Ini dia teman-teman, kita sudah berhasil mendapat kedua kereta api yang keren ini. Dan ini dia si Dunbarnya. Langsung jalan. Itu dia terowongan teman-teman. Mantap sekali. Kita lihat lagi ya teman-teman. Ini dia si Thomasnya. Ada sapi. Ternyata juga sapi ketabrak. Lewat teman-teman. Mantap sekali. Mantap lagi, lewat lagi teman-teman. Ini dia terowongannya. Keren. Bersama Thomas dan si Dunbar. Teman-teman, berhubung kita sudah berhasil merakit kedua kereta apinya, sudah cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah teman-teman.